cara mengukur jarak dari rumah ke sekolah SMA atau SMK yang akan dituju. Langkah pertama, kita buka dulu maps kita. Kita sedang berada di rumah kita. Lalu kita double klik ininya ya, yang ada rumahnya diklik. Nah, di atas itu ada alamat rumah kita, Jalan Bungusan nomor 24. Kita double klik. Lalu kita ke bawahkan. Nah, di sini tuh ada ukuran jarak. Klik ukuran jarak. Nanti di bawah rumah ini ada nah, untuk gitu tuh. Kita misalnya akan dari rumah menuju ke SMA Negeri 5. Negeri 5 itu kira-kira berapa kilo? Nah, kita cari dulu. SMA Negeri 5. Nah, ini dia SMA Negeri 5. Klik, dipaskan di sininya. Nah, jadi rumah saya ke SMA Negeri 5 itu 1,7 km. Misalnya sekarang saya akan mengukur jarak dari rumah ke SMA Negeri 6. Langkah pertama, kita buka dulu maps, kita tentukan rumah kita ada di mana. Nah, ini ada di sini, kita ketuk titik rumah. Nanti muncul seperti ini. Nah, di atas ada Jalan Bungusan nomor 24. Jalan Bungusan nomor 24 RT 4 RA 3 Bedahan, Kecamatan Sawangan. Lalu kita ke bawahkan. Lalu kita klik ukur jarak. Nanti muncul seperti ini. Lalu kita bawa SMA 6 itu ke arah sana, ke arah Limo. Terus mana nih? Sini kali ya. SMA Negeri 6 di Meruyung. Terus mungkin ke sini kali. Nah, ini dia SMA Negeri 6. Sampai ke titiknya, berarti dari rumah saya ke SMA Negeri 6 jaraknya adalah 5 km. Demikian.